So what's up guys, jumpa lagi dengan saya guys, Maman93. Sekarang gua akan unboxing kiriman dari Lazada, yaitu sebuah pisau guys dengan harga 100 ribuan. Yuk kita lihat. Kita potong guys. Wush, ternyata gini guys. Gini guys. Oke, terpotong guys. Ini guys, atasnya guys. Tetap. Guys, ini adalah pisaunya guys. Wush, mantap guys. Harga cuma 100 ribuan guys. Mana bukanya guys? Gini, mana bukanya guys? Oh gini guys. Ups, mantap guys. Di sini terbuat dari kayu guys. Kayu. Bahan dari apa ya? Besi guys. Terus ada dan mainannya guys, apa ya, ada ukiran dikit guys. Pas guys. Oh gini guys, ada penahannya guys, penahannya guys, mantap guys. Sekitar 1 jam kalau panjangnya guys. Oh gini guys, bentuknya guys, bentuknya gimana guys, ada mana? Kok ambil? Jadi gini guys, misal kalau buka kan gini, dapat teknik guys, buka dipencet tombolnya guys, ops kan. Misal kalau buat nutupnya guys, ini ada tombolnya, sip, ini masuk dia guys. Nah dicoba sekali lagi guys, sip. Nah guys, buat nutupnya ini ada tombol, ini ada tombolnya guys, ini pencet, ini masukin, tap. Oke guys, tap guys. Ini kuncinya pak di sini guys, sini. Nih. Tadi guys, di gini. Tap. Ini setelan guys. Ini setelan buat bisa kalau di setel ke sini. Nah, lihat. Tap. Jadi dia dipencet nggak bisa guys. Ini ada safety-nya guys. Nih. Jadi yang apanya ini, besi yang kecil nih dimundur ke belakang, yang tua sendiri mundur ke belakang. Tap. Nih. Sebelum ke sini. Tap. Baru kita pencet. Bisa guys. Bisa guys. Jadi menutupnya gitu juga guys. Tap. Top. Sip guys.